Ya, persiapan sampai saat ini udah semua pemain sudah siap untuk pertandingan besok, dan saya berharap semua pemain bisa menjalankan apa yang diinstruksikan sama coach. Lebih penting lagi untuk pertandingan besok kita bisa memenangkan pertandingan itu. Ya, mereka pemain bagus. Persipura tim yang saya lihat sangat kompak mereka. Mereka lama bersama tentunya, tapi selalu coach bilang kita bagaimana kita bermain, tim kita bermain, itu yang penting. Yang terpenting yang saya katakan bagaimana kita menjalankan apa yang coach inginkan, itu yang penting bagi pemain. Biasanya pertandingan pertama itu memang sedikit berat, tapi tidak jadi alasan untuk pemain, karena semua tim sama. Besok itu penting untuk kita bagaimana kita bisa enjoy dalam pertandingan besok itu. Untuk Boboto, saya berharap mereka bisa beramai-ramai datang untuk mendoakan kita, mensupport kita tentunya, karena itu penting untuk kita. I think the preparations this week went very good. We have a very good week together. We went also for team building in Lembang in the mountains, and we enjoyed it. On top of that, we have the whole team available. Unlucky Fabiano cannot get his Indonesian passport in time. So Esteban is still injured, which is also a little bit of a setback, because he's a very good player. So I'm looking forward with the players that we have. They have shown fantastic spirit, good enthusiasm, and we're looking forward for the opening match of the season with a very positive result. And that means 3 points.